Menurut Mbak Ana, itu Pak Purbo orangnya kayak gimana sih Mbak karakternya? Pak Purbo unik. Dia itu kita pertama ngeliat kayaknya orangnya wah ngeri-ngeri sedap nih kayaknya nih. Bisa. Tapi ternyata lucu. Memang sih nggak ada hubungan kerjaan secara langsung. Ada. Dia sering ngeklaim. Oh ini. Ya semoga dia nanti kesehatannya lebih baik, amin. Dia sehat selalu. Amin. Jadi karena tidak ada Anami lagi yang bisa nge-proof medical dia. Bener, bener banget. Terus selama ini hal yang paling lucu dari Pak Purbo yang berkesan buat Mbak Ana tuh apa Mbak? Pak Purbo tuh kalau ngomong lucu, suaranya medok banget. Pokoknya bataknya kental banget deh. Buset. Biasa. Yang terakhir, harapan buat Pak Purbo di tempatnya yang baru apa Mbak? Semoga dia dapat tempat pekerjaan yang lebih baik, karir lebih baik, dan dia happy. Itu sih yang paling penting. Yang penting dia happy dan sehat. Oh, berarti happy sama sehat ya Mbak? Yes. Oke, okay, thank you Mbak Ana.